Kita sampai di Merapi, Mbak. Kita sampai di Merapi. Oke, okay, just for you, my friend. Jumpa lagi channel Wanto Goeng 212. Manusia goblok, seribu akal. Ini man Rek-rek ya. Mendung. Oke, okay, teman-teman, berhubung biar Mbak Wanto lagi hancur, penonton Mbak Wanto juga nggak terpancing, tak bawa kemanapun juga sudah susah, mentok. Jadi hari ini Mbak Wanto mau merdukun. Siapa, Mbak? Kita langsung kesoan ke kesepuan Mbah Marijan man hari ini man. Waduh, kita langsung berguru ke Mbah Marijan. Kita langsung berguru ke Mbah Marijan. Ya roso, Mbah. Roso. Jadi mudah-mudahan setelah kita masuk, cuman mohon maaf teman-teman, ini agak mendung, cuman sudah terlihat. Tetap kita akan full lari ke sana, nikmati ke sana, kita trek ke sana. Kita akan suan ke Mbak Marijan, minta doa restunya. Syukur-syukur dikasih 4 angka ya, Mbak ya. 4 angka, 6 angka juga boleh lah. Yang penting teman-teman penasaran. Tentunya teman-teman Mbak Marijan juga penasaran gimana kondisi rumah Mbak Marijan saat ini. Juga museum-museum yang katanya museum bekas apa, Man? Sisa hartaku juga teman-teman belum pernah ada yang lihat, iya. Kita lihat ke sana, cuman kalau untuk kita jalan ke sana, kita nggak mungkin, Mak. Betul, itu berisik yang membawa dredeg lah, jempol melakukan kena kan habis dredeg kayak gini. Cuman lagi kita belum sarapan, cuman yakin, Man. Jadi, bagian cuman kebetulan di sini ada satu pelayanan ini kayaknya. Pelayanan jeep ya, jeep wisata Merapi Belantara Adventure. Nah, mungkin kita bisa nemui beberapa owner di sini. Kita bisa minta antar ke sana aja, Man. Jual nama aja, Mbah. Kan Atul Jeneng, biasalah. Kan YouTuber ya, Mbah ya. Siapa tahu ya, Mbah ya. Gue menangnya YouTuber, tapi YouTuber ora kondang menang keretok, Man. Ngomadeng, ngompani, pakan darah berangin lah, gue lah. Ya, selang sabi banget, ya. Wah, wow, Pak, ini ada motor. Kiri. Oh, gimana punya ya, Om? Oh iya. Oke. Monggo. Alhamdulillah kita sekarang sudah ketemu dengan ownernya dari Belantara ini, Wah. Ya. Belantara Adventure. Namanya siapa, Om? Saya Budi. Budi. Ya. Jadi memang mobil-mobil ini diciptakan dibikin untuk wisata di sini ya, Om ya. Iya. Untuk ke Mbah Marijan, ke Pangker kali ya, ke museum. Oh, memang harus spesial jeep seperti ini toh. Iya. Karena kalau naik ini yakin radiatornya jebol. Bannya jebluk kabeh, Man. Sombong-sombongnya, Man. Tak jamin. Tapi kayak kenal mobilnya siapa ini, Mbak? Mr. Bim. Mr. Bim ini. Iya. Mr. Bim. Ada orangnya di sini ya, Om, Mr. Bim? Ada. Mana ini orangnya? Bim. Di dalam. Pakai keton dasar atau lagi. Ada makhluk di sini. Kowe ngapa tekan kene? Waduh. Jangan kasih tahu, Mbak. Mungkin tak kenalin. Ini bosku. Bosku saya baru belajar nyetir yang jeep di sini. Terlambat. Ngapain? Gue udah cepik ini duluan. Lo mau tak kenalin sama bosku kok. Lah ini konco kentel gue lo. Ora bisa. Konco ngetril. Alhamdulillah berarti kita friend semuanya. Oh iya, mantap. Oke, okay, ya. Belum mau balung, kita mau balung ta ini. Nah, oleh oke deh, sekarang kita sudah nyampe di sini di lereng Merapi ya, Om. Iya. Ini bagusnya gimana, deh? Ayo kita minta antar Mas Budi loh. Kita di sini ada apa? Mau sampean kok sasarnya niki prica? Nah, kita mau nyari ilmu ya, Mbah ya. Aku murid ngelmu. Mau naikin AdSense YouTube. Naikin AdSense YouTube supaya
penonton itu terpancing dengan Mbah Marijan loh. Oh iya, ada Mbah Marijan ya. Oke, nanti kita antar ke Mbah Marijan. Nah, oke teman-teman, untuk teman-teman membantu dimanapun kalian berada, misalkan kalian mau survei, mau manjat ke Merapi. Gunung Merapi, teman-teman bisa langsung ke Jeep Wisata Merapi Belantara dengan ownernya Bapak Budi. Bapak Budi, nanti di sini ada kontak personnya, silakan teman-teman langsung hubungin aja. Murah meriah ya, Pak yo. Ya. Pelayanan murah aman, safety semuanya ya. Bisa terkendali, yang penting tekan ngana waras selamat kita jalan masuk. Oke, okay, let's go. Kalau sangen nomo. Melu enggak? Kok kuar melu ya kena tek ganjil mobil ya. Kenapa enggak ngumpul mobil mobil dewe kae kena? Melu iki. Tutup pentil. Wes kok kamu mah mobil mobil ora sama melu-melu. Tenang harap sudah. Tenang harap. Bagusnya kamu bagusnya di mana-mana. Aku di belakang aja lah. Kok nang mburi mana ngarep? Aku pengen lihat kamu ekstrim di depan. Mabuk apa ora itu. Kamu. Baru pertama kali Pak. Jelas tangnya beda ya Man, supirnya ya Man. Ya, supirnya setir kiri, hardtopnya setir kiri. Satu-satunya di Jogja. Ini setir kiri ya? Satu-satunya di Jogja. Satu-satunya di Merapi. Merapi ini teman-teman, satu-satunya di Merapi setir kiri Man. Berarti mobil luar negeri ya Pak? Iya, kalau ini setir kanan munyeng. Ini setirnya setir. Kok pantesan? Yo, kiri. Pakai helm, Pak. Mbak, pakai helm. Mas Mbak, mau ke Garota kendas, mau jedot ke karena helm. Oke, okay. Pelayanannya bagus lho Man, helm gitu, monggo kayak gitu lho Man. Pakai helm, Mbak, oh. Mbak sabuk pengaman. Ada ketok ini ya? Nah, klike. Ini aku duduk di mana nih Mbak? Ya, ngarep kuno ya kenapa aku teman-teman kena Man. Biar kayak kunyuk. Waduh, pakai helm semua nih ya. Aku tak naik dulu ya Mbak, tak off-camp dulu ya. Off-camp dulu, off-camp dulu kita langsung temu ya. Kita ke lokasi aja Man. Iya, guys. Gila, rangnya lagi. Ayo kita berangkat, guys. Satu, dua. Gak dipakai gak apa-apa. Enggak. Dulu sini parah ya Om ya, kena parah gitu ya. Kalau sini hanya terkena awan panas tapi 500 derajat. 600 derajat. Kalau di Bangker itu kena lahar langsung. Bangker kali adem itu kampungnya kena lahar langsung. Oh, 100 derajat lebih panas ya Pak. Boleh parkir dia mau ini kayak presiden dokter jantung biji lo parkirnya mau ini ngedrift dulu lah badan di dengkara mbak parkirnya enggak ya, ya biasa baik lah boleh parkir orang rasanya di jamping-jamping aja gue lah inilah sensasinya cok aduh ngerjak segini kan lesa-lesan deh Man, tapi kalau tiap hari Sabtu sama Minggu ya Om ya rame kalau nggak pesen duluan nggak mungkin dapat mobil Man ya. Kalau Sabtu Minggu ya Sabtu Minggu untuk kita Sabtu, sekarang hari Jumat Sabtu Minggu kalau nggak pesen dulu sama Om ini nggak dapat mobil karena sini walaupun sudah ada 1100 jeep Jumat Sabtu Minggu penuh semua kalau kalian nggak booking hari ini ya. Ayo helmnya jinggo orang polisi nang duduk nang dubur. Kita langsung ke timnya Mbak Marijan. Ke Mbak Marijan, ke petilasannya. Oke siap Om. Siap. Supir tapi juga dia beliau juga ikut mandu juga Man. Itu namanya yang cerdas seperti itu. Pelayanannya luar biasa Man. Orang nyupir tok kayak gini. Orang nyupir tok kayak kaya orang nak guna nek. Cantik cantik. Bukan modal menangkannya pura. Sabar. Mbak tolong Mbak pegang ini nih Mbak atribut saya Mbak. Terima kasih. Amin. Boleh Mbak, nah yang kena orang sing kenal nang kene jebulane ya. Sok kenal tapi kene iki lho bocah lho Man. Sok banget lho. Nang pucuk gunung bae sing kenal ya Mbak ya kok ya. Bakul tawon. Cuman dia
madu ya ae. Apa ya? Ngentupe sak geleme dhewe ngene Mas. Iki iki. Aman. Nang puter gunung bae sing ngerti kowe gumune yo, Mbak. Kondang tenan kok Mbah Manto kuwi. Tekan pucuk gunung kan iso. Wah, aja ketek ngene kenal kabeh. Ya iso kenal kon tekan kono. Oh, aja bisik bae kena ngundul aja. Sakram. Nah ini man, kita sudah ada di museum Petilasan Mbah Marijan. Jadi halo ya ya. Yang kusit aku lagi shooting Mas. Mas kamangku boleh ngedit melas. Yang kau sabar kok. Sok banget ya bu ya. Terus lagi shooting ikut dulu. Pede banget. Ini. Nah, juru bicaranya aku man, pemandu karena ini enggak berguna ini. aku kancane iki ora ana bergunane babar blas man. Asih berguna bergedele man daripada dia man. Kita masuk aja sana lu. Iya, kita masuk. Ayo. Aku kalau tanya sama ke Pak Wiro percuma om, sesat pasti. Bah enggak tanya saya, Bah. Jadi Merapi meletus untuk Mbah Marijan kena ataupun yeah. meninggal di sini di rumahnya waktu sholat maghrib. Betul kali. Jadi ya. Tanggal 26 Oktober 2010 jam 17.30 kurang lebih jam segitu posisinya Mbah Marijan baru sujud. Sujud, gitu ya. 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 Terus ini mobil evakuasi punya wartawan dan juga relawan yang mau jemput Mbah Marijan, tapi beliau ikut meninggal juga. Oh, penjemputnya ini? Iya. Yang mau evakuasi pun jadi korban. Ya. Korbannya di dalam mobil juga ya? Ada yang di luar, ada yang di bawah mobil. Kita bisa lihat-lihat ke sana, Mbak. Oke, tunggu, silakan masuk. Wah, nah ini teman-teman sisa dari keganasan bencana alaman. Karena bencana yang tidak bisa ditanggulangi oleh siapapun saya satu man. Bencana alam. Betul. Nek bencana orang ada duit, dapat utangan, cari dapat utangan mudah. Tapi kalau bencana alam tidak ada yang bisa menanggulangi. Ini contohnya man. Mau dibikin anti tsunami pun tetap kena tsunami. Orang bisa man. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan alam. Bahkan udah dibikin bunker pun masih ada korbannya ya. Iya betul. Dan juga ini ada tulang apa ini om? Tulang manusia? Ini sapi. Sapi. Di sini peternak sapi perah. Ada cekan mbak? Di pegang boleh nggak pak? Boleh. Ini sebenarnya udah gini man, mungkin saking panasnya dengan temperamen suhu temperatur. Apa? Temperatur. Oh temperatur. Temperamen gue teman kesu. Nah, gue harap aku ya, gue jadi gue bisa nerang naku gitu loh. Jadi ini tuh sudah agak gabuk man, karena panasnya sudah melampaui derajat Celsius man. Melampaui 100 derajat. Ini 600 ya om dulu ya. Kalau di sini nggak lebih ya. Ini baru awan panas kurang lebih 600. Ini 600. Ini makanya tulang ini sudah kayak gabuk banget man. Ini tulang sapi man, kamu bayangkan dasmu makanya paman putar langsung man. Giginya kayak bang. Iya dia copot itu. Ini kursi. Nah, ada gamelannya ya. Oh, ini gamelan yang sudah ikut meleleh juga man. Sampai bengkong-bengkong ini guys. Ini tembaga sampai bentuknya kayak gitu, nggak beraturan. Gak apa-apa terus ini krosi. Kesana kita review mobilnya dulu. Kita habisi aja dulu. Habis ini aja dulu Pak Om. Ya. Ayo Om. Masalahnya penasaran juga aku sama. Biar teman-teman Mbak gue nggak penasaran dan bisa langsung datang ke sini Om nanti nemu nih jenengan Om. Iya. Ini lemari. Ini sisa-sisa dari punya Mbak Marijan. Punya Mbak Marijan dikumpulkan di sini untuk dijadikan museum. Sejarah. Lampu-lampu yang dicari masih. Saking panasnya man, ini gunting taman aja udah sampai meleleh kayak gini man. Ini audio video juga sampai VCD sampai nggak kelihatan bentuknya. Terus ini masih bisa terselamatkan balvoline man. Ini magic comb-nya yang biasa tempat panas aja nyampe kayak gini. Magic comb-nya tempat panas nyampe. Ngeri ya man. Jadi teman kalian bisa bayangkan kita naik lagu man. Oh, man, pancet udah si Pak Wiro man. Tak Wiro kepalanya Pak Wiro. Lu kaget. Mirip yang di sana nanti. Pas kasih udah si Pak Wiro, lu kaget kok. Lu kaget.
Nah, ini sebelum dibangun. Ini sebelum mobil RPV-nya. Mm-hmm. Terus jaraknya dari gunung ini kurang lebih 3 km dari puncak kita. Dari di sini nih. Heeh. Dari Marican sampai puncaknya Merapi ini 3 km. Dan juga untuk apa namanya? Awan panas. Iya. Itu paling lama 5 menit. Enggak sampai 5 menit udah sampai. Udah sampai sini. Iya. Wah, 3 km 5 menit. Makanya jenengan kalau ke sini ke Merapi, iya, kita pandu pakai jeep karena mobilnya mungkin enggak mampu. Dan juga Merapi ini sampai sekarang masih aktif. Jelas, Om. Heeh, sampai mengeluarkan awan panas, ada kadang lahar juga. Jadi kita bantu untuk kesini, kita jelasin, dan juga keselamatan jenengan. Betul sekali. Nomor satu. Nomor satu, Om. Jadi teman-teman jangan pernah ragu lah. Yang penting semua sudah di setel langsung sama beliau ini. Yang paham wilayah kita, sini. Yang paham wilayah kita. Jangan sok-sokan kesini sendiri. Kau mobil dewek, mati ora kemenangan kowe. Oh, iya. Malah jadi pencarian tim SAR nanti. Nah, malah jadi bikin repot dia. Makasih yang mencarinya, Man. Suruh nyariin. Ini apa dulu ya, Om? Kasur apa ya? Oh, kasur. Oh, tikar itu. Oh, tikar. Ini tikar. Ini tikar. Tikarnya apa yang mau? Iya, tikar di sini, Mam. Tikar. Resmi tikar. Ini tikar juga. Nah, teman-teman bisa bayangkan, ini baru kena awan panas aja, Om, ya? Iya, baru awan panas. Awan panasnya. Wedus gembel. Wedus gembelnya, ya. Ini krat. Ini gelasnya masih nempel. Krat, krat gelas. Ini masih... masih pada nempel di sini. Pecah semua gelasnya, guys. Itu mimbar masjid yang di atas itu ya? Iya. Ini mimbar masjid yang di atas dulu masih. Masih ada tulisannya lafal Allah juga masih berdiri megah di situ. Ini komplit sampai besi pun sampai bengkang-bengkang. Sampai bengkang-bengkang seperti ini. Ini mukanya juga bengkang-bengkang. Ini kok korban awan panas. Dan ini mobil evakuasi yang menyelamatkan Mbah Marican. Menyelamatkan Mbah Marican, cuman nggak nyampe ke tujuan, Man. Tapi malah justru ikut ini. Lihat, kita lihat depan. Berarti ini posisi aslinya kayak gini, Om. Tetap, Om. Posisi ketemu aslinya sudah seperti ini. Dulu di halaman. Di halaman sini. Terus dibawa turun. Nah, terus dibawa ke sini lagi untuk sejarah, bukti sejarah. Ya. Sampai hancur lebur. Terus itu ada motor Pak Asih. Pak Asih itu anaknya Mbah Marican, sekarang yang jadi juru kunci Merapi. Oh, juru kunci yang baru. Berarti yang penggantinya Mbah Marican. Ini motornya dulu ini. Iya. Jadi kita lari ya pakai baju seadanya, kendaraan seadanya. Ini sampai plat nomor. Pas kebakar. Riak asmanya 1 2 3. Kita dapat tulisan tempat meninggalnya Mbah Marican. Oke, teman-teman, Om. Sementara ini dulu yang bisa Mbah Wanto review beberapa peninggalan dari Mbah Marican. Dan kita masih lanjut lagi ke sana ya. Iya, kita ke petilasan Mbah Marican, tempat meninggal Mbah Marican. Sekarang dibuat seperti ada batu nisan, tapi itu bukan makamnya, hanya tempat meninggalnya. Kita lihat ke sana, ikuti channel yang akan datang. Tetap di channel Wanto Gueng 212 manusia gelubuk sering bakal salam pelukun. Yo, Om. Halo, Mbah. Orang sama itu, Mbah. Halo, Mbah. Kontak dewek pengen aku.